Anda masih bersama Lintas Banua. Guna menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Banjarmasin menggelar kampanye anti-narkoba di satu rumah makan di Banjarmasin. Serbuan peredaran dan penyalahgunaan narkoba kini sudah menjalar hingga ke kalangan remaja, khususnya anak usia sekolah. Kondisi ini patut disikapi bersama secara serius. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi kampanye anti-narkoba kepada para alumni SMA Negeri 3 Banjarmasin yang bekerja di pemerintahan maupun perusahaan swasta. Kepala BNN Kota Banjarmasin AKBP Ilyas menjelaskan, angka penyalahgunaan narkoba kini mulai menurun jika dilihat dari angka jumlah pasien rehabilitasi yang semakin berkurang. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun nampaknya menurun karena mungkin dari sisi rehab sudah berkurang. Cuma yang kebanyakan sekarang penangkapan sekarang masih banyak. Dan kalau yang rehab itu sudah ada berkurang. Aksi kampanye anti narkoba ini dilakukan dalam rangka mencegah makin meluas dan masifnya penyalahgunaan narkoba yang mengancam masa depan kehidupan bangsa. Terlebih beberapa waktu lalu terungkap penggagalan kasus penyeludupan narkoba melalui jalur bandara yang meresahkan banyak pihak. Erwin Yudanwari, Banjar TV.